Sultan Johor, Sultan Ibrahim, Sultan Iskandar menzahirkan rasa kecewa apabila ada pemimpin yang mengganggu kerajaan dan berebut kuasa di saat rakyat dalam keadaan susah dan gelisah berhadapan dengan wabak COVID-19 yang semakin membimbangkan. Dalam hantaran terbaru yang dikongsi di Facebook Baginda, Sultan Ibrahim menyeru kepada semua pemimpin Islam terutama yang berbangsa Melayu di negara ini supaya menginsafi bahawa segala kuasa pemerintahan itu adalah hak Allah SWT. Dialah yang memberi kuasa kepada orang yang dikehendaki dan dia juga yang mencabut kuasa pemerintahan daripada sesiapa yang dia kehendaki. Oleh itu, semua pemimpin perlulah jujur dan amanah dalam memikul tanggungjawab yang diberikan dengan mengutamakan kepentingan rakyat dan perpaduan ummah. Bukannya kepentingan diri sendiri sehingga menggugat keharmonian masyarakat dan kestabilan politik tanah air. Sekarang adalah masa untuk berebut-rebut membantu rakyat, bukannya masa untuk berebut kuasa dan kedudukan, titah Baginda sempena permulaan tahun 1443 Hijrah hari ini.